Kumpulan kami akan mencari tempat-tempat pembiakan katak dan mencari beberapa spesies katak di. Katak ialah sejenis haiwan amfibia dalam susunan anura yang bermaksud tidak berekor. Amfibia adalah merupakan ectothermic iaitu darah sejuk dan vertebrata. Mereka mendiami pelbagai habitat dengan kebanyakan spesies yang hidup di daratan, bawah tanah, atas pokok atau di ekosistem akuatik air tawar. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan mencari tempat-tempat pembiakan katak dan mencari beberapa spesies katak di UPM KB ini. Anak katak atau lebih dikenali sebagai berudu. Berumur? Berudu ini berumur dalam lebih kurang 1 atau 2 minggu sebelum dia mempunyai kaki. Okay, sekarang saya ingin menerangkan ciri katak spesies ini. Kita boleh nampak dengan jelas spesies katak ini dia mempunyai line kuning yang berada di tengah. Dan dia mempunyai kulit yang menggerutu. Boleh nampak kaki katak ni dia panjang dan berotot. Sangat sesuai untuk dia melompat dengan laju. Susah untuk ditangkap. Boleh juga ditangkap dengan menggunakan tangan. Tapi kena memakai, mesti memakai lampu suluh biar dia silau. Ini adalah spesies katak yang sama, di mana kita boleh lihat ini adalah yang katak yang separa matang dan ini katak yang sudah dewasa. Dan katak ini mempunyai saiz yang berbeza. Kurang matang dia besar kecil sedikit, apabila sudah dewasa dia besar besar sedikit ya. Okey. Dia punya kodok ini dalam korek ubang. Dia buat gini untuk melindungi dirinya daripada pemangsa. Dan ini boleh dikira sebagai habitatnya di bawah tanah yang agak lembap. Thank you.
Okey, dari segi pembiakan katak, katak membuat persenyawaan di luar, di mana katak jantan mengeluarkan sperma dan katak betina mengeluarkan ovum di dalam air. Setelah itu, proses persenyawaan itu berlaku di luar badan katak betina untuk menghasilkan telur-telur yang terbaik. Cara pemakanan katak pada peringkat berudu, katak ini adalah herbivore, di mana ianya akan memakan lumut-lumut yang berada di sekitarnya. Bagi pemakanan katak dewasa, cara diet pemakanan katak dewasa ini adalah carnivore, di mana ianya memakan serangga-serangga ataupun siput-siput yang kecil. Okey, cara katak ini memakan mangsanya adalah dengan cara mengeluarkan lidah yang melekit untuk menangkap serangga-serangga yang berterbangan ataupun yang berada jauh dari jarak katak itu untuk katak itu makan. Seterusnya kita akan mengetahui sistem pernafasan bagi katak. Pada peringkat brudu, katak menggunakan insang. Kalau mereka berada di darat, dia menggunakan paru-paru dan kulit. Ini merupakan kawasan yang menjadi kesukaan katak untuk tinggal sebab ini kawasan yang lembap dan berair. Jadi sesuai untuk katak membiak dan untuk mencari memburu mangsanya. Ini bagi katak yang biasa lah, katak biasa. Jadi ada juga katak yang duduk bawah tanah. Bagi katak yang gali, kaki yang gali dan ia suka menggali bawah tanah, duduk bawah tanah. Yang selain berair itu ada juga katak yang tinggal di atas pokok, iaitu digaris sebagai katak pokok ataupun katak yang biasa tinggal di hutan hujan. Kebanyakan katak aktif pada waktu malam. Malam ini kami ingin mencari katak dengan menggunakan iaitu lampu solo. Penggunaan lampu solo ini, kalau kita hendak menangkap katak, kita suluh mata katak tersebut. Kalau terdapatnya sinar, dua mata yang bersinar, sebab mata katak ni dia jenis mata yang menonjol keluar. Kalau dia bersinar, katak akan mematukan cahaya lampu tersebut. Malam ni kita ada menjumpai spesies katak dan kodok di Borneo Base. Okey, jom. Okay, sebenarnya kita dapat lihat katak dan kodok ni sebenarnya kita nampak macam sama. Tetapi dia terdapat banyak sangat perbezaan. Okay, untuk kodok, kodok dia habitat dia banyak kepada tempat yang darat dan dia lebih suka mendiami kawasan yang kering. Kodok pula kulit dia dipenuhi dengan badan yang menggerutu dan mempunyai bintik. Okay, untuk warna kodok ni, kodoknya selalunya akan berwarna gelap dan lebih kepada coklat. Okay, badan kodok ni pula dia akan lebih gemuk dan besar berbanding dengan katak. Okay, untuk katak pula, katak ni dia mempunyai kulit yang licin dan agak basah. Kebanyakan spesies katak ni dia banyak yang beracun. Okay, untuk badan katak, kita nak kenal dia ni, katak dia lebih kecil berbanding dengan kodok dan kaki dia agak panjang. Dan katak ni suka mendiami kawasan-kawasan yang berair.